Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang juga dikenal dengan Caimin atau Angin secara resmi mengajukan pendaftaran sebagai capres dan cawapres ke KPU. Anies Caimin adalah pasangan pertama yang mengajukan pendaftaran ke KPU. Pada hari Kamis 19 Oktober 2023, Anies dan Caimin tiba di kantor KPU di Jakarta sekitar pukul 9.58 waktu Indonesia bagian Barat. Di sepanjang jalan menuju KPU. Buka jalan. Mereka didampingi oleh para ketua umum partai politik yang mendukung mereka dalam proses pendaftaran hari itu. Kedua calon tersebut masuk ke ruang transit VIP dan mengisi buku pendaftaran. Kedatangan mereka disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernan Dermawan. Setelah itu, Anies dan Caimin memasuki ruangan pendaftaran, di mana mereka menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon presiden dan wakil presiden kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, dan anggota KPU RI lainnya. Hasyim tampak menerima dokumen tersebut dan sesi pendaftaran ini diakhiri dengan pengambilan foto bersama. Demikian Jenis TV melaporkan.